Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan study mengenai penyerakan cahaya. Penyerakan cahaya ni terdatang daripada perkataan serak ataupun kalau dalam bahasa pasar kita panggil selerak lah. Kita tahu barang kita bersepah-sepah, barang kita berselerak. Macam tu juga dengan cahaya. Cahaya boleh diserakkan ataupun disepahkan ke semua arah. Okey, dari segi saintifik definisi dia sekarang ni, okey, seperti yang awak nampak dekat sini, okey, penyerakan cahaya ialah fenomena. Fenomena ni maksudnya fenomena alam semula jadi. Apabila sinar cahaya dihalang, lepas tu dia dipantulkan ke semua arah oleh awan ataupun apa-apa zarah yang berada dalam udara. Kita dah belajar mengenai udara. Kita tahu dalam udara ada banyak partikel, ada banyak zarah-zarah. Okey, so bila zarah-zarah ni dihalang cahaya yang datang daripada kita punya matahari, lepas tu zarah tu, habuk tu, dia akan pantulkan cahaya kita. Kita tahu cahaya, dia datang dari matahari tu dalam keadaan cahaya warna putih. Okey? Tapi bila dipantulkan, dia akan jadi cahaya yang berwarna. Okey? Tapi tengok cahaya itu dipantulkan dengan warna apa? Bergantung kepada berapa banyak zarah yang cahaya tu lalu. Okey? Okay, contoh, kalau katakan pada waktu siang, kita akan nampak warna biru langit kita disebabkan oleh penyerakan cahaya. Tapi pada waktu senja, kita tak nampak warna biru. Tapi kita akan nampak dia berwarna merah ataupun berwarna oren sebab waktu senja, okey? Right, so dekat sini saya akan explain ke awak pada waktu tengah hari. Pada waktu siang lah. Okey, seperti yang kita tahu, pada waktu tengah hari, langit kita berwarna biru. So, persoalan dia kenapa? Kenapa langit kita berwarna biru pada tengah hari? Sekarangnya, cahaya biru diserakkan paling banyak ketika pada waktu tengah hari. Ketika waktu tengah hari, sorry. Okey, contohlah kata, ini bumi kita yang indah. Okey, so ni bumi. Okey, awak duduk dekat sini. So, ini ialah awak. Alright? So, awak akan mengalami pada waktu siang kerana matahari betul-betul berada di atas awak. Okey? Kita tahu tengah hari kita nampak dekat atas. Betul atas kepala. So, masa ni kita panggil panas terik lah. Panas lit-lit orang panggil. So, garisan putus-putus ini adalah kawasan atmosfera. Dalam kawasan atmosfera, kita ada awan. Okey? Awan ni saya tersilap. Sebab tak ada awan di atas atmosfera. Awan semua dekat dalam atmosfera. So, ni silap lah. Tak ada awan dekat situ. Okey, so awan ni dan juga kita ada zarah dan juga habuk. Saya buat titik-titik ni. So zarah dan juga habuk ni akan menghalang sinar putih yang melalui kawasan atmosfera dari matahari. Okey, so habuk dan zarah yang dilalui oleh sinar putih ni adalah sedikit, sejengkal ni saja. Nanti awak tahu kenapa saya masukkan sedikit. Okey, kalau kita nak bandingkan dengan waktu petang. Sebab waktu petang, matahari ni akan condong. Okay, bila condong, cahaya tu, sinar tu, dia kena lalu banyak habuk. Berbanding pada waktu tengah hari, sikit saja habuk dia. Okay, habuk dan zarah sedikit. Maka cahaya biru mudah diserak. Kerana kita ingat balik, warna biru adalah bergerak dengan paling perlahan. Kita dah tahu kan yang Michael Jackson kena hantar balik India Utara. Okay. Biru, indigo, ungu. Tiga warna yang di bawah ni adalah warna yang paling perlahan. Makin tinggi adalah makin laju warna tersebut. Okey, warna biru adalah warna yang paling perlahan pergerakan dia. Disebabkan itu, warna biru paling mudah diserakkan. Okey, contohlah dekat sini. Kalau kata kita nak faham dengan lebih ni kan, anggap payung ni sebagai zarah, anggap payung ini sebagai kita punya awan. Okey. So kita tahu dari matahari datangnya adalah cahaya putih. So berasal dari cahaya putih. Tengok poin nombor 2 dekat sini. Okey, ditulis dekat situ, sinar cahaya dihalang dan dipantulkan oleh awan ataupun zarah-zarah di udara. So bila dah dihalang, okey, hanya yang laju saja iaitu merah. Merah tu dia akan tembus. Okey. Sesiapa yang diserakkan lebih awal adalah warna yang paling slow. Bergerak dengan paling perlahan adalah warna biru. So, warna biru ni mudah diserakkan kerana mereka bergerak secara perlahan. So, cahaya biru diserakkan ke semua arah. Maka, warna biru akan kelihatan. Disebabkan itu, pada waktu siang, okay, kita akan nampak warna biru. Okay? Warna biru. Kita tak akan nampak warna lain lah pada waktu siang. Biru dan juga putih lah. Disebabkan kuantiti habuk. Pada waktu siang, kuantiti habuk, kuantiti awan dekat bahagian sini adalah lebih sedikit kalau kita nak compare kan dengan
waktu senja. Nanti tengok lagi satu.